Oke. Okay. Download. Download nanti buka tuh, oke. Okay. Download tekan. Tuan download again kan. Oke. Okay. Itulah PowerPoint Ustazah. Kenapa download again situ ni, Ustaz? Oh, mananya sudah dua kali sudah install. Sudah ada download tadi. Di dalam kehidupan yang perlu cabaran, tanggung jawab membawa kita melangkah ke hadapan setiap tindakan. Alhamdulillah hari ini berada di SK Pekan Dua Rana untuk berfungsi membimbing pada pendidikan, pada guru pendidikan Islam dan juga guru pendidikan moral. Oke. Okay. Oke, okay, yang inilah. Ini pada tahun 2024 bagi guru pendidikan Islam dan pendidikan moral, silibus pada sekolah tahun 1-6 hendaklah dihabiskan. Tapi pendidikan Islam kita ada 10 bidang lah, oke. Okay? Dan untuk habiskan silibus boleh menggunakan inovasi seperti PowerPoint kertas warna, nota, on-page note menggunakan Pertaminda dan juga grafik lah, dengan grafik. Yang ketiga tentang selepas boleh habiskan silibus menggunakan BBD, BBD guru mesti kena buat BBD pada sekolah. Tahap pengesahan 1 dan 2, 1, 2, 3 untuk tahun 1 sampai 6, tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahap pengesahan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau guru kena bagilah skornya tipi tahap pengesahan 3, 4, 5, 6 untuk budak itu menguasai BMTM, menguasai tahap minimum dan BMTM adalah tidak menguasai, belum menguasai tahap minimum. Kemudian guru kena bersedia untuk UESE, ujian akhir sesi akademik tahun 4, 5, 6 yang terlibat dan nisbahnya adalah 5-3-2. Hah? Kalau ada 10 soalan, mananya 5 soalan mudah berbentuk JT dan struktur, betul atau salah. Kemudian 3 soalan sederhana, okay, struktur biasanya tulis teruskan 2 sebab, biasanya tidak jawaban lah. Kemudian sukar bisa melibatkan kibat dan guru karena memahami tentang soalan-soalan tahun sebelum IFNC. IF ialah ingat paham, kebar, EE, kebas dan kebat biasa NC lah, oke. Okay. Dan untuk program Jekyll tahun 6 boleh baca Quran 2900 inilah KPI dan bagi wudhu dan salat 100%. Okay, ini adalah pendigitalan, digital, oke. Okay. Dalam 5 KPM ada AI, artificial intelligence, oke, okay, kecerdasan buatan dan hari ini saya bimbing tentang ChatGPT, Copilot, Sunai AI dan juga Gamma. Kami ayalah. Oke, dalam ChatGPT saya telah bimbing macam mana hendaklah daripada Android Play Store ChatGPT kena install lah. ChatGPT 3.5 ni free. Jadi dalam ChatGPT siapa anda? Dalam bahasa Malaysia, masih buat dalam bahasa Malaysia bagi perarahan lah. Oke, kemudian yang ketiga ialah anda seorang pakar dalam pendidikan moral. Oke. Untuk pendidikan moral, oke, hari ini guru kami memilih nilai bertanggung jawab. Jadi tulis dalam ChatGPT nilai tanggung jawab. Oke, okay, 5 contoh nilai tanggung jawab. Oke, okay, berikan 5 contoh nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab ini ialah tulis kepentingan membuat nilai tanggung jawab, tulis 5 kepentingan membuat nilai tanggung jawab. Itulah. Dan juga lepas mengajar mesti kan ada soalan. Jadi soalan dia mesti berikan 5 soalan dan jawaban tentang nilai bertanggung jawab. Oke. Okay. Lepas itu hari ini saya jadilah tentang membina lirik lagu. Jika anda pakar menulis lagu, oke, okay, tulis satu lirik lagu, verse 1, verse 2, chorus, bridge, outro, tentang nilai bertanggung jawab. Kemudian saya gunakan AI, Sunu AI, oke. Okay. Kemudian sign up, gunakan Google lah, lulus. Dan juga dalam menggunakan agama AI, untuk menyediakan PowerPoint menggunakan AI. Oke, jadi itu saja untuk hari ini di SK Pekan Rana. Semoga Pekan Dua Rana semoga berfaedah. Amin. Menentukan jejak yang kita tinggalkan di dunia ini dengan hati yang bersemangat. Alhamdulillah hari ini berada di SK Pekan. Pekan Dua Rana untuk mengajar AI. Oke, okay, di sini fokusnya pada guru pendidikan Islam dan moral.
Siap. Oke kan? Oke. Ustazah buat. Oke, coba yang lagi satu lagi. Buat lirik yang ketiga. Lagi. Nantinya dia akan buat lirik satu lagi. Oke kan? Lagi. Kalau mau kita boleh cipta lirik gunai ai lagi. Itu saja. Maksudnya tidak sama kan, Ustaz? Iya, akan sama. Lain. Cepat ya sama tuh. Nah, ini kok saya sama kau waktu kamu. Kita menuju kejayaan di dalam kegelapan. Oke. Kita coba. Jadi kenapa kok enggak? Hah? Siapa ya? Kopi aja, kopi. Oke, kopi. Oke, pergi ke Suno tadi. Suno, tekan create. Bawa tuh create, Jan. Itu home, yang tuh home, create. Nah, create, dengan home, create. Oke, ini Ustazah kasih buang. Tekan lama-lama. Tekan lama. Enggak, sini. Select all. Tekan yang dua bintang tuh. Select all. X. Itu next. Oke, okay, kemudian paste. Yang baru. Paste yang baru. Paste. Kalau tidak dapat, Ustazah pergi paste. Buat coba cek. Bapak yang semoga tuh kan ada kan? Nah, buanglah semoga tuh. Nah, dia bukan buang. Ustazah buang. Yang penting verse 1 ada. Ingat tuh tajuk dia. Yang tinggal verse 1 tuh. Jadi enggak nih? Ah, itu buanglah. Ini buka. Ah, itu buka. XJ. Ingat betul. Tapi dia ada di ChatGPT. Bersama kita mengatasi cabaran yang mendatang. Tanggung jawab adalah titik fokus kita, membawa kita melewati setiap duka dan cobaan. Bukan, mana tahu kamu buat. Tukar style lagu anu lah. Buang. Buang yang di bawah lagi tuh, paling bawah. Yang semoga tuh kan, itu buang. Gitu. Inilah AI. Terus ada lagu, Bah. Oke, tekan mau beli apa? Pop rock. Kan nasyid. Oke, tulis. Nasyid lah, nasyid. Nasyid, N-A-S-Y-D. Nasyid ataupun Islamik. Nanti dia akan bunyi Islamik lah. Oke. Kemudian tajuk. Tajuk dia. Tajuk lah, tukar tajuk dia. Apa lagi? Nasyid tulis ya, N-A-S-Y-D kah? Oke. Pas itu, create. Tapi dia cuma dua lagu kan dia cerita, mananya dia markah hidupnya kredit, dia bagi free 50 aja kredit kita nih. Dia pusing-pusing tuh buat lagu tuh. Apa yang bagi kredit yang kita tuh, Ustaz? Hah? Apa? Kredit tuh mananya kalau kita, dia bagi free setiap hari buat lagu. Maksudnya okay, kan? Coba bunyi, coba tekan. Yang mana ini? Dia pusing lah, tapi dia kena internet dia bagus. Kita membawa cahaya ke dalam kehidupan ini, berangkat tanggung jawab sejati, membawa kita bersama-sama menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan cinta. Apa? Tukar boleh? Tukar melodi? Iya. Kita bagi tadi kan pop rock. Right. Oke, boleh kan? Bagi pop rock. Tukar nih. Buang. Pergilah nasyid ke. Ini kita padam. Padamlah pop rock. Oke. Islamik. Oke, boleh kan? Sudah, kau sudah create pun? Dia tengah. Ya, sudahlah. Oke, coba cek. Dia tengah pusing tuh, mananya dia tengah bikin tuh lagu. Oh iya, ada lagi saya lupa tadi. Untuk buat, dalam ChatGPT. Create saja.
Satu account satu hari 50 tau dia punya kredit tuh. Dibagi free tiap-tiap hari. Dan otomatis dia tersimpan di sini tuh music. Oh, jangan master. Si mana kan itu? Cara dia tekan tuh nah. Nah, nanti dia kita akan tinggal balik. Keyakinan mengatasi setiap duda dengan harapan dan pengorbanan kita wujudkan perubahan. Email kamu lah. Bukan email yang tadi. Mana tuh gambar tadi? Ini cara masuk dia. Masuk aja guna Google. Oke, hari ini mengajar jurang nih. SK pekan 2. Oke, sudah? Sudah. Ustaz belum next. Mana mana? For work, for school. Oke, ikut kamu saja. Tapi biasanya for personal begitulah, personal. Gama galeri aplikasi mudah aja ya, Pak? Hah? Ini pula kau. Ini kan ini. Gama saja. GMME. Inilah. Kan apa pula? Ini, kesana apa, Pri? Sudah? Tak biasa gitu. Oke, sign up sudah? Sign up guna ini Google. Hai, kamu sudah? Kita ke arah cahaya, melangkah dengan keyakinan, mengatasi setiap dugaan dengan harapan dan pengorbanan kita wujudkan perubahan tanggung jawab. Wah. Oke, mengajar apa nih membimbingkan guru menggunakan Gamma AI. Oke, sudah habis kan? Oke, buat continue. Kalau sudah puas hati 5 muka surat buat continue. Sudah? Dia suruh pilih tema. Ada suruh pilih tema apa yang kamu mau? Dia punya muka, dia punya kita punya apa? Warna pink. Oke, ambil ya warna pink apakah? Ikut kamu saja. Lepas continue dia akan pilih tuh ke, apa nama tuh? Tekan jam mana-mana. Sudah? Oke, okay, tekan. Jadi view, kalau mau view. Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah siap kan? Ayo, tengok sih dia 5 muka surat ya, terus bila kalau 8 lama. Menikahi continue. Nah, continue saja lagi. Oke okay, kan? Habis kan? Oke. Okay. Sudah habis? Oke, okay, tekan bawah lagi. Bawah lagi. Bukan sini, di atas kasih atas. Ambil cari di atas nih, yang tiga nih. Oke. Bukan itu pula. Yang satu lah, itu nih yang tiga. Tiga tuh. Ai, kenapa tidak sudah? Kenapa saya lain-lain? Kursus dalaman. Coba lagi. Bawah dia apa lagi dibilang? Create new kan? Create something else itu ada. Itu saya bilang. Saya dapat dah. Setiap kata yang kita pilih menentukan jejak yang kita tinggalkan di dunia ini dengan hati yang bersedia. Biar dia download. Continue, Pak. Continue. Jadi sekarang mampu buat dua. Mana tema mana? Mana-mana jelah kan? Okey, sudah? Sudah siap kamu punya PowerPoint? Sedang Ustaz. Okey, dia sudah export ya belum? Belum lagi, Ustaz tunggu dulu baik. Okey, dia tengok biasa dia akan pusing-pusing tuh. Okey. Dia akan pusing-pusing, Isiwan. Cari ekspor ah. Kita melangkah maju membawa kejujuran dan oke. Download nanti buka tuh. Oke. Okay. Download tekan. Tuan download again kan. Oke. Okay. Itulah poin Ustaz. Kenapa download again sih dan itu? Oh, mananya sudah 2 kali gitu. Install. Alhamdulillah pengajaran yang menggunakan Gamma AI mau menggunakan daripada JGBT ke Owen kepada guru-guru yes, kita wujudkan perubahan tanggung jawab sejak ini apa tuh? Oke kan? Oke last jangan yang last di dalam kegelapan
kita tetap bersinar. Alhamdulillah, inilah hasil pada hari ini tentang melakukan AI. Adalah titik fokus kita, membawa kita melewati setiap duka dan cobaan. Alhamdulillah, dengan tanggung jawab yang kita galang, bimbing bantulah kita membawa cahaya AI digital dalam kehidupan ini. Berada tanggung jawab sejati, membawa kita bersama-sama menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan cinta. Kita tetap bersinar, bersama kita mengatasi cabaran yang mendatang. Tanggung jawab adalah titik fokus kita, membawa kita melewati setiap duka dan cobaan. Dengan tanggung jawab yang kita galang, kita membawa cahaya ke dalam. Dapat datang juga pada hari ini untuk kita. Terima kasih juga kepada semua rekan-rekan dulu ya, sampai habis. Tidak yang mau pergi, mau tahu semua apa yang Ustaz ada. Jadi saya harap semangat kita melangkah maju, membawa kejujuran dan integriti dalam segala-galanya. Tanggung jawab adalah landasan yang kita bangunkan, membawa kita ke arah masa depan yang terang dan bermakna. Tanggung jawab memimpin kita ke arah cahaya, melangkah dengan keyakinan mengatasi setiap duka dengan harapan dan pengorbanan. Kita wujudkan perubahan, tanggung jawab sejati memimpin kita menuju kejayaan. Di dalam kegelapan kita tetap bersinar, bersama kita mengatasi cabaran yang mendatang. Tanggung jawab membawa kita melewati setiap duka dan cobaan. Dengan tanggung jawab yang kita galas, kita membawa cahaya ke dalam kehidupan ini. Berharga tanggung jawab sejati, membawa kita bersama-sama menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan cinta. Kita wujudkan perubahan.
pemimpin kita ke arah cahaya. Melangkah